Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanjay, gila. Dapat player Jepang di International Cup ini. Dan kalau kita lihat lawan kita menggunakan formasi 4-2-1-3. Jadi kayaknya gue harus menggunakan formasi 4-1-4-1 untuk menghadapi formasi 4-2-1-3 dari player Jepang. Termantul-mantul, ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Indonesia dan juga tentunya Jepang, Tekepang-kepang, dan juga tentunya teman-teman semua. Di International Cup ini, teman-teman semua, memang ketika kita mainan divisi, teman-teman semua, baiknya kita menggunakan negara region kita masing-masing, teman-teman semua, supaya kita bisa mendapatkan hadiah pendaftaran 300 koin Ningta kuning-kuning, dan juga tentunya untuk meningkatkan kesempatan bagi negara asal kita, teman-teman semua, untuk menang di kampanye Gol Gelor, teman-teman semua, di mana di kampanye Gol Gelor ini, teman-teman semua, setiap kawasan dan negara, teman-teman semua, itu ditandingkan para penggunanya banyak-banyakan mencetak gol, teman-teman semua, sehingga ketika kamu menggunakan model tim negara asal kamu, teman-teman semua, maka setiap gol yang kamu ciptakan, teman-teman semua, itu akan dihitung untuk meningkatkan kesempatan negara asal kamu, teman-teman semua, menang di kampanye Gol Gelor termantul-mantul. Dan langsung saja, teman-teman semua, sekarang kita akan melakukan fast counter attack termantul-mantul. Di sana ada Mular, takeler-keler, diberikan kepada Chilwell, takewel-kewel. Di sana Chilwell berikan umpan terobos, manis maja musra prima donna. Di sana Cristiano Ronaldo berikan kepada Muller, takeler-keler. Di sana Korea, tatatatatatator. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Gila. 10 menit awal sebenarnya gue keserang terus teman-teman semua sama lawan gue, teman-teman semua. Tapi ya bagusnya teman-teman semua, gue melakukan serangan balik sehingga teman-teman semua, lawan gue tidak dalam posisi defense yang bagus, sehingga cukup mudah bagi gue teman-teman semua untuk wanjai. Gila. Cukup mudah bagi gue teman-teman semua untuk melancarkan serangan balik termantul-mantul. Hampir saja tadi dibayar lunas, dibayar kontan oleh lawan Open Sharing Channel. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, nampaknya lawan Open Sharing Channel mencoba untuk menipu Open Sharing Channel. Tetapi tenang saja, di sana Fernando El Morso El Torreso 1-2 bersama Muller, takeler-keler, diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Kita berikan umpan terobos lah. Astagfirullahaladzim, gila pak, masa gua mencet umpan gak astagfirullahaladzim. Ini controller Konami ini agak error juga teman-teman semua, itu astagfirullahaladzim. Padahal kalau gua langsung umpan terobos itu enak banget teman-teman semua tadi, tapi gak tahu kenapa ya teman-teman semua, ini udah gua pencet opernya tapi telat ngopernya. Anjay, ampun, memang konspirasi anjay kalau gua ngelawan player-player Jepang. Gila. Gak tahu ya, lu ngerasain gak ketika kita ngelawan dapat player Jepang, teman-teman semua? Mungkin karena sinyal kita yang gak terlalu kuat ya teman-teman semua, karena bermain dengan orang luar teman-teman semua. Kadang-kadang itu ada beberapa momen yang momennya itu telat teman-teman semua. Jadi kayak tadi teman-teman semua, harusnya kan gua berikan umpan terobos cantik manis. Lah, astagfirullahaladzim, gila. Kipernya ngelawak pak, si Donnarumma-nya. Ampun. Tendangan kayak gitu gak bisa ditangkap dong, jadi bola giveaway untuk lawan Open Sharing Channel. Ampun. Satu sama lawan Oni-chan. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Onesta, manis manja pesona prima donna. Kita agak tahan sedikit teman-teman semua, dan juga tentunya di sini gua menggunakan strategi serangan balik ya teman-teman semua. Sementara lawan gue ini menggunakan strategi serangan balik cepat teman-teman semua, dan bisa kamu lihat perbedaannya teman-teman semua. Kalau serangan balik cepat itu biasanya defense-nya memang lebih tinggi, berbeda dengan serangan balik teman-teman semua di mana defense-nya itu lebih rapat ke bawah. Jadi menurut gua teman-teman semua, akan sangat enak banget sih bagi kamu yang tidak terlalu jago teman-teman semua kayak Open Sharing Channel untuk menggunakan strategi serangan balik teman-teman semua di divisi 1, karena tentunya defense-nya lebih rapat apabila kita mendapatkan lawan pro player kayak yang Open Sharing Channel dapatkan ini. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Neymar Junior mencoba saat gila-gila ini nih teman-teman semua. Player-player Jepang itu passing-passingnya enak-enak anjay. Ampun. Padahal strategi dia serangan balik cepat teman-teman semua, apalagi kalau strategi dia ball positioning wanjay. Gila itu pasti lebih enak lagi passing-passingnya. Lanjut saja kita serang kembali teman-teman semua, di sana Iniesta berikan kepada Fernando El Morso El Torreso. Wanjay, gila. Defense-nya rapat banget pak, gua aja kebingungan gimana cara nyari celahnya. Dan kalau kamu lihat teman-teman semua di sini, gua dibombardir sama lawan gua 5 tembakan teman-teman semua, sementara gua cuma bisa nembak 1 dan itu pun beruntungnya langsung masuk. Maklum bukan pro player teman-teman semua, gue hanya mengandalkan efektivitas dan juga tentunya efisiensi dalam permainan. Dan langsung saja teman-teman semua, di sana ada Hernandez, manis manja musra prima donna, dipotong kembali. Di sana Trent Alexander-Arnold diberikan kepada Korea. Di sana Iniesta berikan kepada Korea kembali, berikan umpan terobos, manis manja musra prima donna kepada Trent Alexander-Arnold. Di sana ada Fernando El Morso El Torreso sudah menunggu bola, berikan kepada Fernando El Morso El Torreso.
teman-teman semua enak ya. Striker seharga 2,2 juta rupiah teman-teman semua. Tidak sia-sia gua ngejar Fernando El Morcel Torreso menghabiskan 2,2 juta rupiah. Lanjut saja teman-teman semua di sana Korea kembali menis manja mesra prima donna di sana mular tak kelar-kelar. Wow. Kok bisa gitu? Wow. Apakah ini bukan player Jepang tapi namanya Jepang? Ya ampun. Siapa kita Indonesia? Ngeri wanjay. Gila. Padahal sepanjang pertandingan gua digempur terus nih sama lawan gua teman-teman semua. Cuman entah kenapa ya gua mengandalkan efektivitas dan efisiensi teman-teman semua. Sekali dua kali nyerang langsung bisa mencetak gol termantul-mantul. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, kita agak menahan permainan sedikit teman-teman semua. Gak usah terlalu buru-buru teman-teman semua. Kita mencoba membangun serangan dari kaki-kaki di sana. Dennis Bergkamp diberikan kepada Fernando El Morcel Torreso, diberikan kepada Korea. Manis manja mustana prima donna, udah lemas pak Koreanya. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua di sana, oblak tak keblak-keblak, berikan umpan cantik manis manja mustana prima donna. Ala sulit teman-teman semua. Karena di sini gua menggunakan satu penyerang teman-teman semua. Jadi gua harus agak sedikit nahan dikit teman-teman semua ketika mau nyerang. Gak bisa langsung nyerang secara gaspol teman-teman semua, karena tentunya gua harus menunggu pemain yang lainnya untuk ikut maju ke depan juga. Lanjut saja di sana Kylian Mbappe, manis manja mustana prima donna, mencoba menggitak. Mau kamu anak kamu deh. Oni-chan mau kemana? Lanjut saja di sana Bergkamp, manis manja mustana prima donna, berikan umpan terobos. Manis manja mustana prima donna di sana Alaba tak keba-keba. Manis manja mustana prima donna, gila Virgil van Dijk-nya pak. Dia jago pak nutupnya. Jadi dia itu defense-nya nutup di daerah tanggung teman-teman semua. Jadi gua juga cukup kebingungan apakah ingin langsung dilanjutkan dribble atau dipassing. Dan ketika dipassing teman-teman semua bisa dipotong oleh lawan gua. Di sana ada Oni-chan. Ya ampun. Lagi. Fernando El Morcel Torreso. Gila. Udah main to main kayak gitu teman-teman semua. Nggak bisa dimasukin ke gawang dong. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Oni-chan. Mau kemana kamu deh? Bolanya boleh lewat tapi orangnya jangan sampai lewat. Lanjut saja di sana Donnarumma, manis manja mustana prima donna, berikan kepada Nesta. Di sana ada Trent Alexander-Arnold teman-teman semua. Kita akan fast counter attack cantik, manis manja mustana prima donna, diberikan kepada Ndombele. 1-2 bersama Trent Alexander-Arnold. Di sana ada Son Heung-min kembali, manis manja mustana prima donna. Kita agak sedikit gitak sedikit teman-teman semua. Di sana Son Heung-min mendapatkan ball giveaway, kita berikan kepada di sana gitak sedikit. Di sana ada Fernando El Morcel El Torreso. Gila. Bola kayak gitu enggak masuk. Ampun. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun di Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.